Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial cara memperbaiki aki yang mati total atau soak. Caranya seperti ini ya. Ini aki mobil ya, aki mobil hybrid yang mati, benar-benar mati total ya. Pokoknya nggak bisa ngisi, nggak ngecas, nggak ada setrum sama sekali, nggak ngisi, nggak bisa ngisi sama sekali. Kita tes dulu pakai lampu 12 volt ya. Nih, mati total. Gak ada sama sekali, sedikit pun gak ada. Kita balik, tetap mati total. Mati ya. Kita coba yang masih ada strumnya. Nyala ya. Nyala, kalau yang ini masih normal, masih bagus. Kita akan memancing dulu ya. Pokoknya ini nggak bisa ngisi sama sekali. Tuh, nggak mau ngisi. Pokoknya benar-benar nggak mau ngisi, nggak ada setrum sama sekali. Ya kalau yang ini yang masih normal dia ngisi ya. Coba lihat. Nah, isi ya. Jadi rencananya saya mau bikin aki ini jadi normal, jadi bisa ngisi sendiri, ngisi seperti semula lah, seperti yang masih normal itu tuh. Begini caranya ya. Jadi kita jumper dulu, pancing dulu dari yang aki normal. Memakai kabel jumper ya. Inilah caranya, lihat sampai habis ya. Nanti dia akan mengisi sendiri tanpa harus bantuan dari aki normal. Yang plus ke plus, yang min ke min ya. Ini sebelumnya harus kita kuras dulu airnya ya, dibersihin pakai air panas, lalu kita ganti air akinya agar normal kembali. Pakai air aki yang merah, yaitu buat ganti, jangan yang biru. Kalau yang biru untuk nambah. Jadi kita menunggu ya, kurang lebih 1 jam atau lebih, atau setengah jam atau lebih. Pokoknya intinya sampai bisa ngisi sendiri tanpa bantuan aki normal gitu. Nah, ini setelah 1 jam ya, kita coba, kita copot dulu jumpernya. Ini masih ngisi karena masih nyambung ke yang aki normal ya. Nanti kita pindahin ke aki yang dulu tadinya soak atau tidak mau ngisi. Kita coba ngisi apa enggak. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Jadi dia bisa ngisi sendiri. Yang tadinya tidak mau ngisi jadi mau ngisi sendiri tanpa harus jumper dari aki normal. Kita tes pakai lampu. Nyala ya. Jadi ini udah normal, udah bisa diisi ulang.
ini agak karat ininya, jadi agak susah. Kita coba ke yang normal tadinya, udah soak. Iya, nyala juga kan. Jadi sekarang dia bisa mandiri gitu ya, tanpa harus bantuan dari aki yang normal. Oke, kita tes lagi. Isi ya, tuh udah mau ngisi sendiri dia, berarti udah normal. Oke, cukup sekian ya untuk tutorialnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thanks.